Mbak. Setelah serangkaian penyidikan terkait mangkraknya pembangunan Masjid Sriwijaya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan dua tersangka. Mereka masing-masing Edi Hermanto, mantan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya, dan Dwi Kridayani, pengembang dari PT Brantas Abipraya dan PT Yodhiyakarya. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan pada mereka sebanyak lebih dari dua kali. Hasil pemeriksaan kejaksaan menemukan dua alat bukti yang menjadikannya tersangka. Alat bukti yang didapat berdasarkan dokumen, serta surat yang diperoleh penyidik dan keterangan saksi. Ya, ini kan sudah ditetapkan tersangka, tapi kok belum ditahan? Kan kerugian negara ini 136 miliar ini. Gimana ini, Pak? Artinya begini, 130 miliar itu kan dana hibah. Dana hibah yang dikucurkan oleh Pemprov Sumsel pada yayasan. Artinya itu dana secara keseluruhan. Sementara kerugian negara itu kan sekarang masih dilakukan perhitungan. Nah, artinya begini, pertanyaan tentang saat ini kenapa tidak ditahan. Nah, sepanjang selama penyidikan, yang bersangkutan itu begitu dipanggil dia selalu datang. Jadi belum perlu untuk melakukan penahanan untuk sementara ini kepada kedua tersangka. Kejati Sumsel memeriksa 36 saksi dari kasus terhentinya pembangunan masjid yang diperkirakan merugikan negara sebesar 130 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.